Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua. Jadi sayang jika kalian lewati pagi-pagi sudah dibikin baper. Saat ini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo langsung video callan. Saat video call, sumpah nih Arya Saloka memanggil Amanda Manopo seperti ini dan sangat aneh sekali karena selama ini tak pernah memanggil seperti ini ya guys. Aduh, bikin penasaran nih guys mama di rumah saat Arya Saloka memanggil Amanda Manopo dengan ucapan seperti ini. Dan semakin penasaran nih guys mama di rumah saat Arya Saloka dan juga Amanda Manopo katakan hal ini kalau Amanda Manopo dan juga Arya Saloka sudah seperti suami istri beneran. Sungguh para fans Ikatan Cinta dibikin terkejut dengan unggahan-unggahan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Ya pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi ini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Altan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Jadi nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting yang terkenal keromantisannya sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.